sudah datang. Ini gacuannya. Saya mau coba. Ada momen tak biasa saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan kunjungan ke Mataram, NTB, Selasa, 30 April 2024. Pasalnya, Presiden Jokowi mampir ke Resto Mie Gacoan yang saat ini tengah hits di kalangan anak muda. Sama seperti pengunjung lainnya, Jokowi dan para menteri seperti Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memesan sejumlah menu. Seperti mie dengan berbagai level kepedasan dan sejumlah makanan pendamping. Terlihat Jokowi dan para menteri kepedasan saat menyantap mie gacoan. Bahkan Menteri Basuki pun sampai menambahkan kecap untuk menetralisir kepedasan. Pasal napak bas memesan mie gacoan level 2. Saya sekarang ini di Mataram, NTB, dan ingin mencoba mie gacoan. Sudah datang, ini gacuannya, saya mau coba. Pedes, pedes. Level 2, tapi sudah, saya kira ini topnya saya bisa makan sampai level 2 ini. Oke, tapi sip. Wah, enak banget. Hanya saja pedesnya ini level 1. Pedes banget. Tapi karena Bapak Presiden makan, aku makan juga. Akhirnya menyerah, aku pesan yang kedua. Jadi saya makan satu steak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.